Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyarankan agar pemerintah dan DPR segera membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF atas meninggalnya 554 petugas KPPS Pemilu 2019. Ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan dan hak asasi manusia yang harus disuarakan di negara demokrasi. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari pentingnya dibentuk TGPF, yakni jumlah korban yang besar dan pantas disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Mereka yang meninggal meluas dan terjadi di berbagai wilayah Republik Indonesia. Tidak hanya menyederhanakan masalah bahwa meninggal dunia adalah hal biasa, perlu adanya visum atau autopsi dari lembaga yang berkompeten.